all that you should know. I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah. Dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling. Suzuki kembali memperkenalkan sebuah skutik terbarunya pada tahun 2023 kali ini. Suzuki SkyDrive Sport 2024 resmi hadir dengan penampilan yang semakin sporty. Sebuah skutik entry level dengan mesin berkapasitas 113cc. Motor perkotaan ini hadir dengan penampilan yang sporty dengan garis desain yang meruncing dari depan hingga belakang. Ditambah lagi dari segi bandrol harga yang ditawarkan terbilang sangat terjangkau. Jika dilihat dari segi penampilannya sendiri, memang Suzuki SkyDrive Sport ini merupakan Suzuki Next 2 yang masih dijual di Indonesia. Suzuki Next 2 sendiri pertama kali hadir di Indonesia pada bulan April 2018 silam. Dan hingga sekarang memang belum mendapatkan perubahan desain maupun penambahan fitur. Begitu pula dengan Suzuki SkyDrive Sport yang jika dilihat dari segi desain, fitur, dan spesifikasi masih sama persis dengan Suzuki Next 2 yang beredar di Indonesia saat ini. Dari segi penampilan atau desain, Suzuki SkyDrive Sport 2024 masih tetap menggunakan garis desain yang meruncing terutama pada bagian depan. Terlihat bagian samping headlamp alias lampu utama yang meruncing. Sayangnya untuk lampu utama masih menggunakan bohlam halogen. Lampu sein depan masih menjadi satu dengan kompartemen lampu utama. Di bagian tengah nampak dek atau pijakan kaki pengendara tergolong cukup lebar dan panjang untuk sebuah skutik entry level. Motor satu ini juga masih menggunakan bodi yang terbilang cukup kecil layaknya sebuah motor perkotaan lainnya. Sementara itu, di bagian belakang juga tidak kalah meruncing dengan lampu belakang minimalis. Jika dilihat secara keseluruhan, memang sang motor sangat mirip dengan Suzuki Next 2 yang masih beredar di Indonesia. Dari segi fitur, Suzuki SkyDrive Sport 2024 masih tergolong sangat standar sebagai sebuah skutik entry level. Motor yang diperkenalkan pertama kali di Indonesia dengan nama Suzuki Next 2 pada April 2018 silam ini memang belum mendapatkan upgrade fitur. Panel meter masih menggunakan tampilan analog hingga sistem pencahayaan sepenuhnya bohlam halogen. Suzuki Motor Philippines menghadirkan 3 varian warna untuk model 2024, yakni Metallic Matte Stellar Blue, Titan Black, dan juga Candy Jackal Green. Sedangkan untuk harga, Suzuki SkyDrive Sport 2024 dijual sebesar 70.900 peso Filipina atau sekitar 19,21 jutaan rupiah. Beralih ke bagian spesifikasi, Suzuki SkyDrive Sport 2024 masih tetap menggunakan mesin berkapasitas 113cc. Mesin tersebut memiliki konfigurasi silinder tunggal, SOHC, 4 langkah, 2 katup dan berpendingin udara. Sedangkan untuk performa mesinnya sendiri, memiliki tenaga puncak 6,7 kW atau setara dengan 9,1 PS pada 8.000 RPM. Untuk torsi puncaknya sendiri, mencapai 8,5 Nm yang diraih pada 6.000 RPM.